nama saya Maishara dan saya memainkan watak bernama Rose dalam cerita Kenapa Aku. Watak Rose dia seorang isteri kepada seorang penagih, bekas penagih dadah yang bernama Yusof. Kamu dari mana sih? Aku tak kisah apa yang terjadi. Aku nak lari. Kamu ke mana? Rose dia warga Indonesia dan dah tinggal lama dekat Singapura. Ya bisa dong, lagian kan tantenya abang pengen ikut sekali. Watak Rose adalah macam lembut hati and dia very naif dan dia jenis yang macam patuh kepada suami. Cabaran paling besar adalah watak untuk menangis sebab saya tak pernah berlakon. Ada scene-scene yang menyedihkan which I cannot tell sebab kalau saya bilang then dah kena bang cerita je lah kat dalam sini kan. Part yang paling memorable sekali was bila saya nak kena lari in public and nak kena pekik-pekik in public. A lot of people was looking at us doing those scenes. Saya stress everyone out sebab nak kena ambil banyak sangat retake. Comedy film industry in Singapore is not that luas macam dekat negeri lain. Support newcomers like us, macam to give us chance untuk who yang sebenarnya orang macam kita actually masih boleh brush up. Tak ada apa abang. Satu pelupa orangnya. Sabar!